Okay, kita lagi ada di Loop Skate Park and Bike Park yang udah dibangun sama Telkomsel. Kita mau nge-review beberapa alat-alat yang ada di sini. Kita udah bantu untuk penyempurnaan sedikit. Di sini ada quarter to quarter atau jump box biasa anak-anak sebut. Ada downrail-nya meskipun ada gap, tapi kurasa untuk speed segini masih bisa ngatasin lah. Dan ada quarter-nya yang medium dan lumayan big untuk cari speed transfer. Dan sini ada big quarter tubing, tracknya juga nggak begitu curam, bisa buat flip trick atau transfer trick dari quarter tubing. Nah di sini ada ball, U ball, nggak begitu tinggi, so buat kids juga aman, buat yang udah intermediate juga bisa ngetrik yang fun di sini. Di situ ada eskalator atau extension, ball yang lebih tinggi. Sekarang kita ngarah ke box. Meskipun kulihat di sini belum ada besi sikunya ya, tukangnya udah gue beritahu supaya dikasih besi siku, tapi di sini nggak ada. So nggak tahu deh, kita masih bisa gunain atau enggak. Mungkin butuh banyak wax. Tapi ya, yeah, this is skateboarding, man. Nggak boleh manja. Bener nggak? Kamera. Dan yang terakhir, alat yang bikin kita semua bingung sih. Alat ini harus ada di seluruh Indonesia dan menjadi icon buat pihak sponsorship yang udah bikin skatepark ini. So, kita harus mengadakan alat ini. Tapi nggak tahu. Kalau dibikin kreatif pun mungkin kita cuma bisa rock and roll atau apalah di sini, flip trick. Tapi nggak tahu juga bakalan berbahaya apa enggak. Sebenarnya aku udah ngajuin supaya alat ini dirubah, tapi karena menjadi icon, ya mau gimana lagi. Kita harus create something kreatif di sini. Oh ya. Ada satu yang paling menarik lagi, bro. Come in. This is perfect leads, yeah. Ada di sini. Jadi kita bisa translate pop out over cap. Meskipun cuma segini. Ini cap. Ya, di kreatif. Wow, ada manual cap. Sekian reviewnya, mungkin kita bisa nikmati skatepark ini beberapa hari ke depan. So, stay tune di Comment Skate Channel and bye. But it seems like it isn't in the cards for us.